saya pikir mereka pada saat persidangan itu kan semua sudah disumpah. Ya. Pada saat mereka disumpah itu saya merasa bahwa memang ini sudah hubungannya dengan yang di atas juga. Klien kami memang menangis cukup dalam ya. Karena apa? Karena dia mengingat juga ada anak, ada istri ya. Karena dia juga sampaikan kebodohan dia. Dia sampaikan dalam persidangan tadi ya, dia juga berjanji dengan umur yang sudah segini dia pengen sembuh. Ya, dia pengen sembuh dan dia berjanji tidak mengulangi. Sehingga nangisnya itu memang bukan nangis ya dibuat-buat, tetapi memang apa yang terjadi yang dirasakan karena dia meninggalkan keluarga.